warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Ah, bagian atas, dilihat dulu bagian atas. Tengah. Bawah. Ya. Selang-selangnya. Ini tengah, tengah masih kotor. Allah. Ya deh. Enggak apa-apa yang jalan aja. Dan kalau tubuhnya sudah dibersihkan pakai kemoceng, lalu dilap pakai kainnya. Pakai kusno. Di tempatmu nggak ada toh?
3, tepuk tangan, boleh nomor 3. Nih, oke, boleh mundur, udah bagus. Apakah instruksi tadi juga merupakan instruksi yang nuansanya nuansa edukasi? Nuansa edukasi maksudnya, Pak? Iya. Ya, betul, Pak. Jadi, meskipun artinya memerintahkan, enak, ada yang naik atas meja, tadi ada di atas kursi, itu kan. Dia naik ke atas meja dan kursi itu karena perintah, kan? Atau ya, karena betul. Apa? Karena perintah buat membersihkan. Iya lah, tapi kalau kita sudah selesai, ada yang mohon maaf, kursinya naik, kursinya saya tegur. Nah, itu dia. Oke. Makasih. Ini penampilan yang pertama dari dari Wiji Novianti ya. Harapan kami berdua, ya, harapan saya berdua dengan Pak Tari untuk penampilan kedua semoga lebih baik dari penampilan yang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tinggal apa ya, mencari RPP yang paling dikuasai itu apa materinya, ya gitu. Nah, syukur-syukur kalau melihatnya bukan hanya di kelas gitu, bisa yang sebenarnya di luar kelas. Ya, itu yang kami minta ya. Sehingga benar-benar aktivitas geraknya itu, pembelajaran gerak itu dapat tercapai dengan baik. Baik saja Pak Sarif, silakan ditutup. Ya, terima kasih Pak Maroko dan kesempatan dan ini. Mudah-mudahan kami dapat bisa memperbaiki terutama saya dan ibu untuk pembelajaran. Baik, kita diri saja kita dapat mengundang kita selalu dalam sehat awal afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya juga kemarin. Terima kasih Pak Nurbul. Sama.